Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Akeudam, dan sekarang saya berada di Laponsuan City. Dan kali ini saya akan memasarkan satu unit rumah di Laponsuan City di klaster Alura. Sebelum dilanjut video channel ini, pastinya Anda sudah subscribe video channel ini karena banyak sekali properti-properti yang akan kita pasarkan dan akan kita review. Dan pastinya channel ini cocok sekali untuk kalian yang sedang mencari rumah impian Anda bersama keluarga. Dan sekarang saya sudah berada di Gate Cluster Alura Laponsuan City. Nah, ini adalah area lingkungan di klaster Alura Swan City. Kalian bisa lihat rumahnya sangat tertata dengan rapi dan cantik. Klasternya juga benar-benar sangat bagus. Pastinya rumah ini cocok sekali untuk para milenial yang berada di Laponsuan City. Dan sekarang saya sudah berada di rumah yang akan saya pasarkan dan sekaligus akan saya review. Ini adalah tipe di klaster Alura dengan ukuran 6x11 dengan luas bangunan 79 meter persegi, memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, rumah yang kali ini saya pasarkan adalah dengan posisi di hook. Jadi sangat cantik, memiliki taman, dan pastinya memiliki pintu yang langsung menghadap ke samping. Nah, kalian bisa lihat rumahnya sangat cantik banget. Nah, sekarang saya akan mereview. Nah, ini adalah rumah yang akan saya pasarkan dengan posisi hook, ada jendela hook. Dan juga ada kunci pintu langsung akses ke samping. Rumah ini dijual dengan harga sangat terjangkau dan pastinya tidak membuat kantong Anda jebol. Nah, sekarang saya akan menuju ke carport, memiliki satu carport. Yang di rumah sudah penasaran seperti apa dalamnya, yuk sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Nah, sekarang saya sudah masuk, ini adalah living room. Kalian bisa lihat, untuk di lantai dasar sendiri kita bisa langsung terhubung dengan dapur dari living room, dan ada kaca juga dapurnya. Nah, kita keliling di living room, sangat cantik banget rumahnya. Dan memiliki jendela yang sangat besar untuk di depan dan di samping untuk pencahayaan yang sempurna. Nah, sekarang saya menuju ke dapur. Ini adalah dapur di tipe 6x11. Kalian bisa lihat dapurnya sangat cantik banget. Dari dapur kita menuju ke kamar tidur bawah. Ini adalah kamar tidur bawahnya. Lumayan besar dan memiliki satu jendela yang langsung terhubung ke taman belakang. Masih ada taman belakangnya untuk pencahayaan. Dan sekarang saya akan menuju ke kamar mandi bawah. Ini adalah kamar mandi bawahnya. Lumayan besar kamar mandi bawahnya, cukup luas. Dan sekarang saya akan menuju ke lantai 2. Di lantai 2 sendiri memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita lihat seperti apa sih rumahnya. Di lantai atas yuk kita lihat kamarnya nih. Kita sudah berada di lantai 2. Ada jendela langsung ke belakang untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Dan sekarang saya akan menuju ke kamar anak satu di lantai atas.
Ini adalah kamar anak satu di lantai atas. Kalian bisa lihat kamarnya cukup bagus, cukup besar. Rumah ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ada jendela langsung menghadap ke taman belakang untuk sirkulasi udara pastinya. Nah, sekarang menuju ke kamar atas. Ini adalah kamar atasnya. Lumayan bagus dengan keramik berwarna coklat kehitaman. Sangat cantik banget rumah ini. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke kamar utama. Nah, ini adalah kamar utamanya untuk di ukuran 6x11. Sangat besar. Memiliki balkon juga dan pastinya memiliki full glass jendela untuk pencahayaan yang sangat sempurna pastinya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan rumah ini, untuk melihat show unit rumah ini, jangan lupa langsung saja di WhatsApp ke 0812-8392-6892. Rumah ini dijual sangat terjangkau, hanya 1 miliar 50 juta saja. Sangat murah banget. Maka dari itu, jangan sampai kehabisan unitnya. Karena unit yang saya jual hanya satu unit ini saja untuk ukuran 6x11 dan posisi di hub. Untuk kalian semua, terima kasih yang sudah nonton channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan saya selalu mendoakan semoga kalian mendapatkan rumah impian Anda bersama keluarga. Dan pastinya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share. Dan nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.